Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua penonton-penonton wilayahku. Dan Alhamdulillah hari ini kami bersiaran daripada studio Prihatin di rumah Prihatin and Grand Season. Dan seperti kita sedia maklum, waktu ini adalah waktu kita berada di dalam perintah kawalan pergerakan di kawasan Kuala Lumpur. Dan rentetan daripada PKP yang berlanjutan daripada bulan 3, 2020 tahun sudah hingga ke hari ini, sudah pasti kehidupan tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, dan juga banyak perniagaan terpaksa ditutup sehingga meningkatkan lagi meningkatkan lagi jurang pendapatan dan juga kemiskinan bandar di dalam Kuala Lumpur. Bagi mengatasi masalah tersebut, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Tuan Plena Anwar Haji Musa telah mencetuskan satu ilham yang sangat luar biasa bertujuan untuk mengenal pasti mana-mana individu ataupun keluarga yang terdiri daripada golongan susah, golongan berpendapatan rendah ataupun golongan asnaf yang memerlukan bantuan. Dan rentetan daripada itu, Yang Berhormat Tan Sri telah telah mewujudkan satu pasukan iaitu PRIVO ataupun Prihatin Volunteers, sukarelawan Prihatin di bawah Menteri Wilayah Persekutuan, yang bertujuan melalui tugas penugasan khusus untuk menjejaki golongan-golongan ini di seluruh pelosok bandaraya. Dan Alhamdulillah di dalam studio kita pada hari ini bersama saya adalah Datuk Muhammad Irwan Rizal Muhammad Ali Napiah, pengarah Prihatin Volunteers. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Okey Datuk, mukadimahnya secara ringkas, sebagai pengarah ataupun sebagai individu yang telah ditugaskan oleh Yang Berhormat Menteri untuk menggerakkan Prihatin Volunteers ni, boleh Datuk ceritakan sedikit? Mungkin ramai lagi yang tak tahu di luar sana mengenai PRIVO ni. Dekat Datuk. Ya, terima kasih. Pertama sekali, kalau kita nak cakap kewujudan PRIVO ni, ia merupakan yang terhasilnya daripada ilham daripada Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah. Itu secara asasnya. Kemudian bagaimana ia dikembangkan, itu merupakan satu cabaran dan pengalaman bagi saya dan pasukan PRIVO itu sendiri. Cukup-cukup menarik sebab kita bermula dengan asasnya semangat kesukarelawan. Tan Sri niatnya, pertama fokus kita perlu berikan bantuan kepada warga wilayah. Bantuan macam mana? Pelbagai. Sebab kita tak boleh spesifikkan bantuan tersebut kepada bantuan makanan saja. Sebab warga wilayah khususnya memerlukan pelbagai jenis bantuan. Itulah terwujudnya. Dan nak bagi bantuan pula memerlukan tenaga, memerlukan manpower yang cukup besar. Dan terpanggil juga, Tan Sri dia berfikiran kita perlu melibatkan warga wilayah juga untuk membantu warga wilayah. Itulah terwujudnya PRIVO itu sendiri, Sukarelawan Wilayah Prihatin, ataupun lebih dikenali sebagai Prihatin Volunteers, PRIVO. Brandingnya PRIVO. Hasrat Tan Sri adalah membantu segala inisiatif yang dikelolakan di bawah Kementerian Wilayah dan juga agensi-agensi di Kementerian Wilayah. Namun, peranan PRIVO kini dikembangkan lagi kerana pelbagai agensi lain selain daripada di bawah Kementerian Wilayah telah mengenali PRIVO. Ada juga NGO-NGO lain pun, pihak-pihak organisasi korporat pun telah mengetahui berkenaan dengan kewujudan PRIVO. Mereka berhubung dengan kita untuk mendapatkan khidmat sukarelawan. Asasnya, PRIVO ni betul-betul dilaksanakan, diwujudkan dengan semangat sukarelawan tanpa sebarang imbuhan dari segi keuangan. Ini yang cukup ketara sekali. Ini yang saya cakap, tidak ada perkataan atau ayat yang boleh kita kongsikan dengan pengurmadan anak-anak muda terutamanya, dengan pengurmadan sukarelawan pelbagai lapis umur, kaum tampil untuk bersama-sama dengan PRIVO
untuk membantu warga wilayah. Ini masanya bagi mereka, bila kita sembang, kita tanya dengan mereka, mereka bagi tahu ini masanya kita nak, we want to give back to the community. Kan? Kami duduk rumah walaupun PKP, kita terpanggil. Bila dengarnya ada peluang-peluang, platform-platform untuk membantu, mereka tampil membantu. Inilah hasilnya terjadi pada hari ini sehingga kita ada lebih daripada 2,000 pendaftaran keahlian Privo itu sendiri. Alhamdulillah. Okey, Dato. Kalau kita lihat modus operandi Privo ini, ditugaskan untuk menjejaki golongan miskin bandar. Kan? Betul. Sebab kita tahu bahawa golongan B40 yang sedia ada mesti sudah ada data-data mereka, ikasih apa, daripada Mawif kan, Baitul Mal dan sebagainya. Jadi untuk golongan yang tiba-tiba menjadi miskin bandar, daripada B40 terus melarat, kemudian daripada M40 betul, dia jadi pula B40 dan mungkin terus jadi asnaf. Yeah. Jadi golongan ini adalah golongan yang tidak pernah meminta-minta. Betul. Dan dia rasa down, of course, yes, kan, bila betul, perubahan kehidupan itu dia down. Jadi bagaimana kita nak menjejaki mereka ni? Sebab dia duduknya yes, merata kan. Betul. Maksudnya kepadatan Kuala Lumpur tu sendiri sangat tinggi. Yeah. Dan bagaimana jejak prihatin ini ataupun sukarelawan Privo ini dia boleh mencari sehingga dapat golongan-golongan ini. Ini uniknya menteri kita, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa ni, kerana beliau mengenal pasti perkara tersebut kan, dari segi tahap kehidupan warga wilayah daripada M40 pergi ke B40, B40 dan seterusnya ke bawah. So beliau mengambil inisiatif untuk lancarkan jejak prihatin. Okay. Jejak prihatin ni macam tadi kita cakapkan, tugasnya adalah untuk menjejaki. Nama pun jejak prihatin, menjejaki. Bagaimana menjejaki, itu salah satu peranan Privo. Dan juga kerjasama dengan Majlis Perwakilan Penduduk, MPP. Dan juga kerjasama dengan local leaders di lokaliti tersebut. Sebab kita ada data, macam tadi you cakap, kita ada data IKAS, kita ada pelbagai data, Jawi, Mawib, semua kita ada data tersebut. Tetapi data itu ada sedang dilaksanakan. Bagaimana pula dengan data baru? Kita tak tahu. Sebab tu Tan Sri bagi tahu, engage, buat engagement, buat outreach kan. Turun ke lapangan, buat jejak prihatin, pergi cari mereka, golongan ni yang dulu kita tak tahu, mungkin dia senang, dah sekarang mungkin keadaannya terkesan. So kita panggil Privo-Privo yang berdaftar dengan kita, kita panggil juga MPP-MPP, Majlis Perwakilan Penduduk tadi. Sebab semua parlimen ada MPP dan juga semua parlimen ada NGO-NGO lokal di situ. So kita bincang dengan mereka, Tan Sri bagi penerangan apa itu jejak prihatin, tujuannya apa. Tujuan jejak prihatin adalah kita turun ke padang, kita menyantuni mereka, tanya khabar. Bila tanya khabar, kita tahu situasi dia macam mana, situasi terkini. Bukan dulu, tapi sekarang. Okey, bila tahu situasi terkini, apa bantuan yang mereka perlukan. So dia it is a customized program. Sebab kalau ada 5 keluarga ada keperluan berbeza. Mungkin ada yang perlukan kursi roda, ada mungkin perlukan pekerjaan, ada mungkin perlukan bantuan asas, contoh. So apabila jejak prihatin dilaksanakan, laporan dibawa pulang ke pusat untuk kita analyse bantuan-bantuan yang diperlukan. Kemudian fasa seterusnya, kita turun untuk membantu menyalurkan bantuan yang mereka perlukan sebaik mungkin. Kita juga akan kerjasama dengan agensi-agensi lain untuk memastikan bantuan yang mereka perlukan itu disalurkan sebaiknya. Inilah jejak prihatin yang sebenar. Ia merupakan satu langkah proaktif kan, daripada rakyat juga, daripada warga wilayah kepada untuk warga wilayah. So kalau you tengok tadi, Privo pun daripada warga wilayah untuk warga wilayah. Jejak prihatin pun sama juga. So digerakkan oleh sukarelawan-sukarelawan yang tadi saya sebutkan, Privo, MPP-nya, ada juga jawatankuasa-jawatankuasa surau masjid, NGO-NGO tempatan. So ini disatukan dalam satu platform untuk keluar, kita menyantuni
keluarga-keluarga yang terkesan. Okey, Dato. Bila kita sebut, apabila kita dah bertemu tadi, maksudnya kita berjaya menjejaki bulan ataupun satu numbers dalam satu-satu lokaliti, orang-orang yang memang terkesan. Seperti yang Datuk sebutkan tadi, perkara pertama adalah mengambil tindakan menyantuni mereka. Betul. Okey, adakah dalam proses itu agensi daripada kementerian yang lain, contoh JKM, Majlis Agama turut dilibatkan dalam apa nama ni, program Turun Padang Jejak Prihatin? Okey, jika pada ketika kita turun padang, kita tidak bawa mereka bersama. Sebab tugas kita adalah untuk menyantuni, untuk kenal pasti, untuk dapatkan data-data terkini berkenaan dengan keluarga tersebut. Kemudian laporan dihantar kepada pusat melalui secara online. Pusat akan analyse adakah keperluan keluarga tersebut perlu kerjasama dengan agensi lain. Jika perlu, kita akan engage dengan agensi lain. Jika perlu dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita engage dengan Kebajikan Masyarakat. Jika perlu dalam internal agensi di bawah Kementerian Wilayah saja, kita akan engage juga dengan agensi. Contoh, kita ada Yayasan Wilayah, kita ada DBKL, kita ada Perbadanan Putrajaya sampai ke Perbadanan Labuan. Contoh, kita juga ada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. So, kalau internal keperluannya cukup sekadar memerlukan bantuan daripada internal agency di bawah KWP, kita akan engage dengan agency itu. Jika tidak memerlukan lagi engagement daripada agency luar, seperti JKM saya sebutkan tadi, kita akan engage dengan mereka. Jika perlu dengan Kementerian Wanita, kita akan engage dengan mereka. Dan kita akan bincang, kita bawa kes ni bagaimana, sebab kerajaan boleh bantu keluarga tersebut, kan? Kita akan laksanakan. Kemudian kita akan minta sukarelawan tadi yang menyantuni keluarga tersebut untuk menyalurkan bantuan yang telah diberikan kepada mereka. Okey, Dato. Sejak ditubuhkan, saya kira mungkin 3 ke 4 minggu yang lalu. Betul. Okey. Apa success story? Ya, mungkin dalam apa ni, orang kata journey Privo volunteers ni, apa mungkin penemuan-penemuan yang menarik minat kita untuk mungkin Datuk boleh kongsikan menarik minat penonton. Dia mungkin saya boleh kongsikan salah satulah. Salah satunya kita dapat satukan keluarga. Kenapa? Apabila kita jejak dalam proses menjejaki alamat lokaliti keluarga tersebut, kita tak jumpa tempat tu. Kemudian kita terpaksa mencari, bukan tak jumpa, kita balik, okey, case close. Tidak. Kan, kita punya sukarelawan dia cari lagi, dia ada extra effort, dia cari, tanya jiran, tanya sana, lepas tu jumpa jiran, cakap carilah individu tersebut, anak dia, mungkin tu anak dia, mungkin tu bukan, jejak lagi, dapat, oh, anak dia, anak dia pula dengar pula pasal keluarga dia itu, mak bapak dia, mak bapak dia dalam keadaan apa, keadaan yang terkesan, dia pun cuba jejak juga bersama-sama. And then kita cuba cari dalam masa 2-3 hari, dapat jumpa. Dan mereka, itu yang kita rasa alhamdulillah dengan inisiatif Jejak Prihatin ni. Keluarga tersebut dah lama tak jumpa, dapat berjumpa. So, bukan saja untuk menyantuni keluarga tersebut, kita dapat juga menghubungkan anak beranak satu keluarga balik. Kemudian mereka jumpa, pada masa sama kita dapat laporan untuk apa keperluan yang keluarga tersebut bantu, parents dia, ibu bapa dia memerlukan. Dan sekarang ni dalam proses untuk kita bantu, untuk salurkan bantuan tersebut. Okey, Datuk. Bagaimana penerimaan? Setakat ni Datuk sebut 2,000 sukarelawan. Adakah ianya mencukupi? Itu satu. Yang kedua, adakah proses rekrut ini untuk anak-anak muda di luar, adakah ianya masih berjalan? Ataupun sebelum mereka ini dibenarkan menyertai Jejak Prihatin, adakah diberi latihan supaya tidak Recruitment untuk Privo berjalan secara berterusan, dia tak ada deadline. Sekarang mungkin 2,000, kan? Mungkin hari ini ada pertambahan, setiap hari kita ada terima pendaftaran baru, tapi targetnya adalah kita mahukan setiap rumah tu ada satu Privo. You bayangkan, jika satu rumah ada satu Privo, jika apa-apa jadi, sukarelawan boleh bantu jiran-jiran, kan, taman-taman tersebut. Itu yang Tan Sri Ramosa punya visi.
Tidak cukup dengan 2,000, tidak cukup dengan 10,000. Sebab tu kalau boleh, asasnya Prevo ni untuk cetuskan lagi, semarakkan lagi semangat sukarelawan. Sebab tu kita cukup dengan satu rumah, satu Prevo yang berdaftar, kemudian dia akan berkembang. Bayangkan jika semua rumah ada semangat sukarelawan, apatah lagi baiknya mereka mendaftar sebagai Prevo. Itu merupakan satu kejayaan mutamat bagi penubuhan Prevo. Sebab kalau jumlah saja, kalau kita boleh sebut 5 juta, 5,000, 500,000, 50,000, ia hanya sekadar numbers. Tetapi jumlah tersebut jika kita mapkan balik dengan kewujudan Prevo di setiap rumah, itu lebih bermakna. Saya boleh cakap di Parlimen, contoh di Parlimen Batu, di Parlimen Bukit Bintang, di Parlimen Setiawangsa, contoh kita ada setiap parlimen kita ada 1,000 Prevo. Tapi kat mana diorang tinggal? Kan? Mungkin dia tinggal dekat satu penempatan di dalam parlimen tersebut. Penempatan dalam parlimen yang sama tidak ada Prevo langsung. Nah, so ini yang kita sedang merancangkan, ini yang sedang kita giatkan lagi, kita punya effort untuk pastikan kewujudan Prevo ni dikembangkan, tidak semestinya kepada anak muda. Anak muda memang digalakkan untuk tampil berdaftar dengan Prevo, tetapi semua lapisan masyarakat tanpa kira umur mereka dan juga perbezaan kaum, kita mahu mereka tampil untuk bersama dengan Prevo. Kerana kita cuba membantu warga wilayah ni dengan semangat sukarelawan. Saya ulang lagi sekali, ia perlu bermula daripada warga wilayah itu sendiri untuk warga wilayah juga yang dapat benefit, insyaAllah. Okey, Datuk, sebagai penutup. Ya. Okey, bagaimana maksudnya, apakah seruan yang ingin Datuk sampaikan, satunya kepada komuniti itu sendiri, ya. Kemudian kepada masyarakat yang memang terkesan, kan? Sebab masih kita beranggapan masih lagi ada yang cuba berusaha berdikit-dikit, kan? Tetapi masih mungkin belum lagi mendapatkan kejayaan. Tapi mereka ini perlu dibantu tapi takut untuk tampil. Betul. Jadi apa nasihat Datuk kepada mereka? Mungkin apa yang saya boleh kongsikan adalah perkara asas komunikasi. Kita ketepikan kita punya rasa malu, kita ketepikan apa perasaan kita, kerana kita cuba fikirkan dengan lebih mendalam keluarga kita. Sebab tu kita perlu pertekadkan diri kita. Kalau nak pertekadkan diri kita, kita dah usaha, tapi kadang-kadang ada penghadang dia, ada penghalang dia. Sebab tu kita memerlukan bantuan pihak lain. Bantuan siapa? Pihak lain yang saya cakap tu siapa? Kita ada kerajaan. Kita ada kementerian wilayah. Dekat wilayah ni, konteks sebenarnya kita ada kementerian wilayah. Kita ada agensi di bawah kementerian wilayah. Kita ada DBKL yang sentiasa membantu. Kita ada Yayasan Wilayah Persekutuan yang sentiasa membantu dari segi konteks kebajikan. Kita ada Perbadanan Putrajaya. Kita ada di Labuan, Perbadanan Labuan. Kita ada Majlis Sukan Wilayah pun bukan hanya fokus pada sukan, tapi kebajikan komuniti pun mereka laksanakan juga. So, saya menyeru kepada semua warga wilayah khususnya untuk tampil. You tidak perlu tampil secara fizikal. Kita ada hotline. Boleh hubungi hotline yayasan wilayah, boleh hubungi hotline DBKL, boleh hubungi hotline Perbadanan Putrajaya. Sekarang ni kita ada rumah prihatin. Boleh hubungi hotline rumah prihatin untuk kongsikan bebanan tersebut, untuk kongsikan kemahuan tersebut. Dan kementerian, kerajaan sentiasa ada untuk mendengar, untuk membantu. Bukan sahaja mendengar, untuk ambil tindakan membantu bagaimana untuk mempertingkatkan lagi tahap kehidupan mereka. Kerana kita perlu lihat secara holistiknya, keadaan sosioekonomi di wilayah persekutuan perlu stabil dan sentiasa dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin dia duduk di setinggan, seterusnya dia duduk di PPR. Kemudian PPR tu apabila dia dapat pertingkatkan lagi taraf hidup, dia pindah kepada rumah teres, contoh macam tu. So ia memerlukan kerjasama dua pihak. Individu tersebut dia tak boleh duduk diam. Dia perlu berhubung, sebab tu komunikasi tu penting. Berhubung, kita ada pelbagai jenis saluran untuk perhubungan. Berhubung, simple saja. Dengan satu call, boleh mulakan dengan kehidupan yang baru. Dengan satu call, boleh mengubah cara kehidupan individu tersebut dan juga keluarga mereka. Sebab tu saya menyeru agar mereka terus berhubung dengan pihak kerajaan. Pihak kerajaan bertanggungjawab untuk membantu rakyat. Ini penting.
Dan pihak kerajaan perlu cari jalan, lancarkan pelbagai inisiatif secara berterusan untuk membantu rakyat. Jangan cakap berkenaan dengan minta maaf, kita punya apa dasar dah tutup apa semua. Tidak. Kerajaan harus selalu proaktif untuk cari jalan mekanisme yang baik untuk membantu rakyat yang terkesan. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Atas sedikit perkongsian pada hari ini. Dan alhamdulillah saya juga bersama-sama dengan yang bahagia Datuk Muhammad Irwan untuk menyeru kepada semua, baiknya daripada golongan remaja, golongan dewasa, untuk bersama-sama dengan Prihatin Volunteer, Pribo. Kali ini adalah satu media untuk kita menggerakkan komuniti secara aktif bagi mencapai satu satu maksud, iaitu bantu-membantu. Dan ilham yang dicetuskan oleh Menteri kita, Menteri Belayar Sekolah dan Sri Anwar Musa, tidaklah kita katakan satu retorik, bahkan ianya satu tindakan permulaan untuk menghimpunkan seluruh warga wilayah Tuan, khususnya di Kuala Lumpur, untuk meningkatkan tahap kecanaan selari dengan misi dan visi beliau, wilayah Prihatin, wilayah Tuan, wilayah Prihatin. Sekian daripada saya, Azlan Zamri, untuk wilayah Tuan.